Halo sobat, kembali lagi bersama saya Redo and welcome to the Red Zone. Dalam kesempatan kali ini aku ingin mengajak kalian sobat mereaksikan, melihat ukuran-ukuran kekuatan dari monster Trevor Henderson. Oke. Kekuatan manakah yang paling kuat di antara monster-monster ini? Nah, sebelum lanjut ya, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu oke? Like video ini, serta komen. Lalu main-main juga ke Instagram saya, @ReynaldoRedo. Oke, jangan lupa itu ya sobat. Oke, sorry kalau suara agak serak atau apa nih, masih sakit soalnya nih. Maklumin aja ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. Oke. Dimulai dengan Lil Nugget dan Forgotten Baby. Empat lima banding 5. Pick creator cuma 5 ya, sedikit sekali. Ada turn out the light 130. Wow, lumayan. Kalah si baby tadi. Oh, lebih kuat lagi nih. Starliner Chain Mas. Wah. Lalu ada lagi Satelit 225. Wah. Lumayan. Ada God of Chicken 245. Oke, mengalahkan yang sebelumnya ya. Kuat juga God of Chicken ya. Lalu ada Mothman 350. Wow. Ternyata lebih kuat lagi. Oh enggak, Postman 285 si standar. Ada Highway Worm 299. Masih kuat Monument ya. Oke. Wow, The Angel 450 men. Oke, mengalahkan posisi itu dia ya. Ada Humanoid All 230. Masih kecil kekuatannya. Mel Walker Ambassador, 675. Berhasil mengalahkan The Angel kekuatannya ya. Oke, Street Horse masih kalah dengan Mel Walker Ambassador. Ada Goblin Shark, wow, 1000 sobat. Lalu ada Sword Horse masih belum bisa mengalahkan Goblin Shark. Lalu Long Horse 2000. Wow. 2 kali lipat Goblin Shark. Like People 1200 cuman. Oke. Okay. Carpendog. My God, lebih ngeri lagi. 6200. Wah. God of Roadkill nyeri lagi 8.420. Care Siren Head 8.500. The Witch, The Man Witch Obsidian Fest 9.999. Satu lagi 10.000, woi. Giant Bird 10.000. Oke, menang Giant Bird. Wih, 14.000 Obsidian Fest. Oh, berarti masih menang Obsidian Fest ini ya. Ada Giant itu Red Dot. Sky Screamer masih 10.000 juga. Wow. Country Giant berapa ini? 19.000, hampir 20.000. Wow. Masih di Giant ya, yang mau megang kekuatan yang paling kuat ini ya. Wah, berubah-berubah terus ya kekuatan Aksa dan Kas ini ya. Kadang bertambah 21.000. Wih, ini 22.000 lebih. Bill Watcher Tentacle Crab, wih,
hampir 100.000. Demantra 120.000. Wih. Mana kabel Demantra? Lalu ada iCraft Shark 150.000. That's no moon. Berapa ini? 210.000, 110.000. Behemoth 350.000. Wow. Holman, berapa ini? 500.000 kah? Wih, ngeri juga Holman ya. Wih, Behemoth kalau lagi marah, wih, lebih ngeri lagi. Kalau lebih marah lagi, 900.000. Wih, crazy. Holman kalau lagi mengeluarkan kekuatan, berapa di 1 juta men? Anjay. Behemoth kalau gimana marah-marah kali, 19.000. Gila, terus berkembang kekuatan orangnya ya. 1.500.000. Wih. Holman enggak terhingga lagi. Wih. Ih, gila juga itu Holman ya. Dan Behemoth terus bisa bertambah kekuatannya. Aku jadi penasaran dengan makhluk yang bernama Holman ini. Sekuat apa ini makhluk ya? Wah. Bagaimana menurut kalian sobat mengenai video tadi? Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Lalu komentar saja di bawah pembahasan apa lagi yang akan kita bahas. Oke sobat, sampai jumpa lagi di lain waktu. See you next time and bye.